Pemirsa semuanya, kali ini kita ke soto bening daging sapi emprak. Nah, di sini pemirsa semuanya, kita mau nyobain sih ini daging sapi cuy, bukan daging ayam ya. Dengan harga 5.000 cuy. Kita lihat ya rasanya gimana ya. Ini ada rumah. Isi Bu. Tuh, soto 5.000. Indotelkom 8.000 tuh. Perkedel, sate dan lain-lain. Nah, kita mau cobain sotonya 5.000. Ini soto 5.000 dagingnya sapi, Mbak. Iya. Apa enggak ini, Mbak? Kan udah perhitungan. Oh, udah perhitungan ya. Oh. Biasa kan soto daging ayam gitu ya. Iya. Ini daging sapi 5.000 loh. Murah banget berarti ya. Iya. Tuh, pemirsa semuanya. Ini baru buka, Mbak. Satu minggu lebih. Oh, semuanya. Perkedelnya ada, Mbak? Ada. Perkedelnya bolehlah beli dua. Dua perkedelnya. Ada satu telur. Oh, satu telur ada ya. Lengkap ya di sini ya. 2500 semua. Semuanya 2500 sate-satean. Iya. Oh, tuh pemirsa semuanya. Kikil 2500. Paru 2500. 2500 semua ya, Mbak. Iso juga. Iya. Tuh pemirsa semuanya. Ini buka jam berapa, tutup jam berapa sih, Mbak? Bukanya jam 7. Jam 7. Pagi. Tutupnya jam 7. Oh. Kalau udah habis ya tutup gasik. Oh, udah habis tutup gasik ya. Iya. Biasanya untuk berapa porsi gini, Mbak? Ini sekitar 20 porsi. 20 porsi ya. Iya. Belum berani banyak. Iya sih benar. Iya. Hmm. Tuh, bisa semuanya. Kalau sini bisa diantar-antar, Mbak? Boleh. Ini berapa orderan, Mbak? Ya, kalau jauh 5. Nah, kalau dekat ya 2 boleh. 2 dekat boleh ya. Tuh pemirsa semuanya. Oh. Ada free ongkir apa ongkirnya ada, Mbak? Kalau jauh ya ada. Ada ongkirnya ya. Kalau dekat free ya. Tuh pemirsa semuanya kayak gini nih. Oh. Masih kan ya. Iya, tuh. Iya. Komplit, ada kopi-kopian, ada Milo, susu, tuh pemirsa semuanya. Tuh. Ya, sedikit aja ya pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini rupanya sate-satean. Sebab 2.500. Kalau sate? Sate ini semua 2.5. Oh, 2.5. Nah, kalau ini? Kalau tahu bakso 2.000, bergetir 2.000. Nah. Oh, tuh pemirsa semuanya. Paru ya? Iya. Ini bikin sendiri, Mbak? Iya. Nah, isonya tadi di? Bukan iso ya, arti paru. Telur. Iso enggak apa-apalah nyobain. Nyoba. Iya, isonya di apa itu tadi, Mbak? Isonya panggang, dibacem. Oh, dibacem. Terus dipanggang. Oh, permisa semuanya. Iya. Sate telur udah. Oh, belum ya? Belum. Oh, tuh. Jadi telur terus nyobain api, iso, paru, tak nyobain semua. Terus lagi perkedel kita cobain. Ini lengkap permisa semuanya tuh. Enak, nyaman, terus tempat lokasinya juga enak. Tuh. Makan-makan juga enak tuh di sini. Ya, nongkrong juga enak ya. Pemirsa semuanya. Oke, cekidot ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bye-bye. Nah, pemirsa semuanya, kita mau review soto bening daging sapi cuy. Nah, kayak gini ya. Nah, terus yang ini adalah tambahannya. Jadi ada sate ati, sate telur burung puyuh, ada iso, terus ada perkedelnya, ada babat dan ada tahu ya pemirsa semuanya. Nah, terus kita di sini tuh soto bening ayam soto bening sapi ini daging sapi ya pemirsa semuanya dengan harga 5.000 ya pemirsa semuanya. Tadi itu banyak ya pemirsa semua porsinya ya. Dan di sini kalau sate-satean itu harganya 2.500. Tapi kalau bukan sate-satean itu harga 2.000, kayak perkedel 2.000, iso 2.000, babat 2.000, terus tadi tahu ya itu 2.000 cuy. Nah,
Terus tempatnya juga enak. Terus bukan soto aja, jadi banyak banget di situ ya. Jadi permintaan semuanya ada Indomie ya, mau kuah, mau goreng, mau ngopi, terus ada susu, ada teh, pokoknya banyak ya permintaan semuanya. Jadi beraneka ragam ya permintaan semuanya. Terus buat nongkrong juga enak, nyaman, pokoknya wah mantap. Jadi soto bening daging sapi empra. Jadi kita harus nyobain, itu ada di Karang Klesem ya permintaan semuanya, wajib coba ya. Oke permintaan semuanya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bye bye. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cintanya Kim Vanessa. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Nah, baru tentang update. Nah, permisi mas tahu nih. Di video kali ini kita mau review soto bening daging sapi, cuy. Empra namanya, cuy ya. Dan ini harganya 5.000, cuy. Bayangin ya, biasanya identik soto soto bening ayam ya, daging ayam. Ini sapi, cuy. Dan harganya 5.000. Murah meriah, cuy. Nih ya, kalau nggak percaya pemirsa semuanya ya. Lihat ya. Mana ya? Nah, ini daging sapi sama kecambah ya. Kita cobain kuahnya ya. Kalau menurut pribadi saya ya, asin banget sih enggak. Kalau misalnya rasa asin, ya gitu ya. Cuman kalau digaduh kayak gini memang rasa asin ya. Tapi kalau dipakai nasi itu pas pemirsa semuanya. Nah, makanya nyobainnya itu harusnya pakai nasi jadi makan tuh ya. Kalau diginiin memang asin ya permennya semuanya. Nah, ini dagingnya banyak tuh ya. Serius, enggak dikit. Gila. Enak banget, cuy. Mantap, cuy. Segar, mantap. Wah, dengan harga 5.000, cuy. Gila. Enak, segar, kenyang. Beneran 5.000, cuy. Wah, mantap, cuy. Enak banget, cuy. Memang kalau dilihat sih satu porsi itu sedikit ya. Cuman kalau untuk rame-rame bisa dua orang nih. Segar, cuy. Serius. Wah, mantap, cuy. Enak, cuy. Ya. Dan ini juga ada, dia ada sate-satean. Terus ada gepuk atau dendeng ya, gitu ya pemirsa semuanya. Paru ya, sorry, paru, iso, perkedel, terus sate telur puyuh ya, sate telur puyuh saya kasih tahu. Terus ini paru ya, perkedel, iso, tahu bakso ya pemirsa semuanya. Telur burung puyuh sama daging ati ya, kita cobain karena saya peminatnya iso gak terlalu ya pemirsa semuanya, kita cobain ya iso ya. Alhamdulillah enak, manis ya karena ini panggang, cuy. Wah, gila, enak banget. Ini harganya ya, kalau ini sate-satean 2.500, kalau yang non satean itu harganya 2.000, cuy. Murah iya ya. Ini aja gepuk aja 2.000, gepuk ini 2.000 ya, kita cobain. Enak, cuy. Tahu bakso tuh ati mantep, cuy. Enak. Telur burung puyuh dan perkedel. Enak, cuy.
semuanya. Kenyang ya kalau yang memiliki ya, sama nasi cuy. Ini masak sendiri cuy. Dan tadi soto beningnya daging sapi berapa pun semuanya 5.000 cuy seporsi. Gila, murah banget cuy. Daging sapi ya, bukan daging ayam. Kalau daging ayam lah masih mending ya. Ini daging sapi cuy, murah sih. Kalau menurut saya recommended banget, recommended cuy. Ini saya bilangin nilainya 10-185 cuy. Kalau pribadi saya dengan harga soto bening daging sapi harga 5.000 dan saya catat 2.500. Terus yang perkedel, terus ada kepup ya. Terus apa lagi tadi ya? Tahu bakso itu 2.000-an menurut saya recommended banget cuy. Sekian dari saya dan terima kasih udah subscribe di like, comment, share juga. Dan terima kasih atas dukungan kalian, tambah bisa, tambah dan tambah semua. Mungkin jendela dan bang juga, kita saling kerja sama, saling support juga cuy. Mau keren opening, opening makan, minuman, tempat sejarah tuh apa yang belum saya review, belum saya jamahi, belum saya kunjungi, belum saya jamahi. DM aja dengan saya, Kim Van Diesel. Mas Kremen 212, apa perkutuk makan banyak 2015. Kita next video saya kira apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit saja cuy. Bye-bye.